keluar. Lari. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Hai friends, hari ini sekarang kita lagi Warrior Adventure dan kalau kemarin kita udah Surabaya, terus sekarang udah di Malang, di Batu, sekarang lagi ada di Jatim Park 3. Yeay. Dan saya nggak sendiri, rame-rame bersama dengan Warrior dari Merry Riana Group. Tadi udah ada beberapa udah pada mencar-mencar ya, dan salah satunya ada di sini. Rara, seru banget kalau bareng-bareng dengan mereka ya. Ini dia manusia eksis ya, tapi kalau di depan kamera kayaknya agak tapi bangga banget ya. Tapi bangga banget karena kami bisa satu vlog dengan Mother of Youtube. Jadi kalian bisa subscribe, like, komen. Astaga, luar biasa ya. Jadi ini semua berawal dari sejak mungkin dari beberapa minggu yang lalu. Karena kan di komentar tuh banyak banget yang ngasih julukan. Ada yang Mother of Youtube, ada yang apalagi, ada yang motivator of Youtube. Jadi ada banyak julukannya dan akhirnya kita ngevote. Dan saya tanya ke netizen plus 62 yang mana julukan yang tepat. Dan akhirnya banyak yang ngevote-nya Mother of Youtube. Nah dari sejak itu akhirnya mereka-mereka ini selalu nyebutnya Mother of Youtube ya. Berarti kalau ini mothernya berarti ini children of Youtube. Oke, anyway sekarang kita ini lagi di Jatim Park. Ada yang udah pernah ke Jatim Park? Kita mau kemana nih? Kita mau ke Legend Star. Because we are a star. Kalau Miss Mary mau kemana nih ke Jatim Parknya? Kita sih ikut aja. Anak-anak kemana? Ibunya akan selalu. Oke. Oke, kalau kamu kemana? Sama ya, Legend Star ya. Kita mau ke Surabaya. Ini sudah keberapa kalinya ke Surabaya? Keempat sih. Keempat kalinya. Gak boleh ya. Untuk kebersamaan. Kebersamaan sih kalian ya. Kalau ini kali keempat. Wah, makan. Sampai bertemu di Surabaya. Belum nyampe. Baru berangkat. Jam berapa nih? Cabang pertama Merida Gallery Center yang ada di luar kota, yaitu di Surabaya. Yeay. Seru bangetnya lagi. Lokasinya ada di Sri Jaya Building. Tempatnya sangat strategis. Mari kita lihat. Markas Kopi M yang ada di Pakuwon Mall Surabaya. Jadi Surabaya kita punya dua markas Kopi M, satu di Royal Surabaya, satu lagi di Pakuwon Mall. Sekarang kita mau berkunjung ke sana dengan rombongan pasukan merah. Saya masih bisa. Bye. Sekarang ada di Surabaya, Norway. Ada apa di sini? Saya juga tidak tahu. Baru pertama kali ada di sini, tapi kata banyak orang rekomendasi di sini tempatnya bagus dan menarik khususnya buat lihat sunset. Oke, so ayo kita ke sana. excellent semester, makanya kita bisa hadir di sini. Di mana? Surabaya. Saya di Surabaya dan saya yakin semua wajah-wajah yang kita pandang di sini kita akan men-celebrate lagi tahun depan di Guangzhou ya. Dan kita ajak teman-teman juga semuanya untuk bisa ikut pergi ke Guangzhou. Oke. So congratulations buat semuanya. Fight till the end. And never give up. Sekarang lagi ada di Batu, alun-alun Batu. Tapi ini keren banget, soalnya baru pertama kali saya ke alun-alun Batu. Ini nggak kalah sama kalau di luar negeri kan banyak banget food street. Jadi kalau di Korea itu ada di Myeongdong, jualannya juga sama kayak gini, terus dibakar. Kalau di Taipei, pokoknya di food street yang ada di luar ternyata di sini pun juga seperti ini, rapi dan banyak pilihannya. Dan pasti harganya rupiah. Banyak banget dari tadi berhembus. Oke, kita akan masuk ke dalam nanti kita akan lanjut ngobrol di dalam, oke? Hai. Kita mau masuk mana? Legend Star. Ya, para bintang akan memasuki wilayahnya. Ada salju di mana salju? Ada di Legend Star. Oh. Tadi habis kemana Bu? Dari Jatim 1. Jatim 1 ada apa emang? Ada roller coaster, ada kolam renang, dan pas masuknya kita harus melihat dulu yang namanya sejarah-sejarah tentang Indonesia. Ada juga pohon-pohonan, seru. Itu? Tapi dia nggak naik apa-apa masa. Apaan sih? Bilang seru-seru. Cuma naik itu loh yang dog race itu tadi. Mana aja sih nggak kelihatan dari tadi? Iya, tadi kita pisah beberapa, cuma 6 orang ke Jatim Park 1. Kayak dipandu-pan gitu. Oh, luar biasa. Kita naik-naik yang ekstrim-ekstrim. Berapaan sih Jatim Park 1? 75.000 tapi ekstrimnya gila. Oh, itu udah dapat semua? Udah. Semua gitu. Jadi kalau yang lain mungkin pada maunya foto-foto, kita nggak mau foto-foto, kita bukan tim foto-foto, kita tim ekstrim. Adi ke Jatim Park 3 ke Legend, terus tadi ke rumah zombie, rumah zombinya seru. Terus sekarang kita lagi mau balik ke Malang, terus balik ke Jakarta deh. Ntar lanjut ngobrol-ngobrolnya di bus biar lebih settle down. Sekarang ternyata warrior-warrior banyak beranak ya, banyak busnya langsung penuh. Mas, busnya langsung penuh, banyak apa kresekan, banyak oleh-oleh. Ini kayak Ibu Leta lumayan banyak nih. Bertangga banyak katanya latanya. Ibu gurunya dikasih. Buat tetangga. Astaga. Nggak apa-apa, yang penting happy. Warrior, how are you today? Good, very good, excellent. Oh yeah. Masih mau lanjut? Masih. sama bos tadi masuk rumah zombie. Iya, luar biasa banget. Baru pertama kali ini saya masuk rumah hantu dan rumah zombie ya, selama 25 tahun ini. Iya. Tangannya? Iya, tangannya saya dicakar-cakar sama Claudia, ditendang-tendang sama Cia. Seru banget hari ini dan terima kasih bos, terima kasih miss, terima kasih banyak. Seru banget dan senang banget pokoknya. Terima kasih semuanya. Saya Warrior Adventure ini selalu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan karena saya dan bos juga bisa spend time dengan kalian semua. Khususnya kalau sekarang kan Warrior makin lama makin banyak ya. Kayaknya di next monthly meeting itu bakal makin banyak juga yang akan kita kenalkan. Jadi kalau di Warrior Adventure ini ya punya kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrolin kalian, bisa ikut jalan bareng, ikut main bareng, ketawa bareng, ya, dan bisa membuat saya tetap awet muda rasanya. Serius, jadi itu seneng banget. Thank you buat semuanya dan semoga di Warrior Adventure berikutnya akan lebih banyak lagi warrior yang juga ikut berangkat dan kita akan have fun bareng. Thank you semuanya. Dan demikianlah Warrior Adventure kita kali ini dan sampai jumpa di Warrior Adventure berikutnya. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,